Kembali di Net 24, sebuah mobil mewah viral ini menabrak pengendara motor dan masuk ke area steril lomba lari di epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Iya, pelaku yang panik usai menabrak dan memasuki area terlarang ini pun dikerumuni warga dan kemudian langsung kabur. Untuk itu polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Beginilah video amatir milik warga usai peristiwa kecelakaan. Nampak mobil mewah jenis Jeep berusaha kabur dari kerumunan massa usai menabrak pengendara motor dan memasuki area steril lomba lari di kawasan epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada minggu pagi lalu. Terlihat dari rekaman ini, peserta lomba lari terus berupaya memaksa pengemudi untuk keluar. Namun petugas yang berada di lokasi berupaya untuk menghindari kemarahan warga dan berupaya melerai. Namun seketika mobil mewah tersebut langsung tancap gas melarikan diri. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar mengatakan, mobil Rubicon yang keluar dari epicentrum tersebut nekat menerobos barier dan kerumunan peserta lari. Seorang pengendara sepeda motor yang akan turun dari kendaraan tiba-tiba ditabrak dari belakang, hingga korban tersungkur dan mengalami luka dan langsung ditangani di rumah sakit. Pemilik mobil sendiri sempat diamankan, namun ketika khawatir diamuk massa, pelaku langsung kabur. Mobil ini keluar dari spektrum, kelihatannya mungkin terburu-buru. Padahal situ sudah dibatasi, sehingga keluar dan pas ada pengendara sepeda motor yang melintas. Pada saat melintas, kemudian terkenalah dengan depan mobil. Tersundul, kemudian jatuh, kronologisnya ya, kemudian mengakibatkan luka. Polisi kini telah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam pengejaran. Kasus tersebut ditangani Subdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya. Rendianto melaporkan untuk Net.